menjadi semacam klub kedua ya. Dan panjang tol ini kurang lebih 12,8 km. Dan tol ini bisa menghubungkan airport dengan Sanur, Sanur dengan Nusa Dua, dan Nusa Dua dengan Denpasar. Jadi ada titik pertemuan yang bisa dihubungkan melalui tol ini. Nah, tol ini dibuat pada tahun 2012 dan yang itu adalah pada bulan Maret, dan ini pengerjaannya setahun. Jadi ini diresmikan pada September 2013 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, karena pada bulan Oktober itu akan ada pertemuan besar di Bali seperti APEC, dan itu sudah pernah, jadi tol ini sudah pernah dilalui oleh pemimpin-pemimpin dunia sebelumnya pada atas. Nah, kalau airnya lagi pasang, kita seolah-olah ada jembatan di atas laut, tapi kalau airnya lagi surut, kita bisa melihat daratan di kanan. Karena ini Nusa Dua ya, jadi daratan Nusa Dua. Jadi di sini airnya paling surut. Jadi kadang-kadang pagi pasang, sorenya surut, atau pagi surut, sorenya pasang. Baiklah Bapak Ibu, jadi lihat di depan itu, itulah pelabuhan penua. Jadi di sini kalau ada kapal-kapal cruise dari luar negeri, itu nyandarnya di depan sana, di pelabuhan penua. Dan pelabuhan penua ini sekarang lagi diperluas agar nantinya kalau kapal-kapal dari luar negeri itu bisa memiliki tempat khusus untuk mereka, tidak lagi kedangkalan di air. Jadi untuk kawasan selatan Pulau Bali ini awalnya dulu itu kawasannya gersan, sehingga pemerintah Provinsi Bali mengupayakan agar pergerakan pembangunan bisa terjadi, sehingga diperuntukkan kawasan selatan Pulau Bali ini menjadi kawasan objek wisata, karena diantaranya juga ada tempat-tempat yang mendukung untuk hal tersebut, misalnya pantai. Terus untuk di Nusa Dua sendiri itu ada yang namanya kawasan resort, itu namanya BTIT, Bali Tourism, Bali Tourism International Development. Kalau dulu BTIC, Bali Tourism Development Corporation. Jadi kawasan BTDC ini kurang lebih 350 hektar. Jadi untuk di kawasan tersebut khusus dibangun hotel-hotel dan perbintang 5. Jadi ini merupakan salah satu resort percontohan dunia yang dimiliki oleh Pulau Bali. Dulu sebelum memiliki BNDCC, Bali Nusa Dua Convention Center, bila mana pemerintah menyelenggarakan meeting-meeting besar, selalu atau bisa menggunakan hotel Westin, karena di hotel Westin menyediakan tempat
untuk meeting yang cukup besar. Jika mulai tadi, terus datang sudah mulai.